Licik lu mah. Jangan tuh. Jangan. Jangan lihat. Ngomongin ini. Ini adalah alat-alat yang bakal kita pakai untuk diaplikasikan di muka kita. Lalu ini brand-brandnya nanti kita sebutin satu-satu di videonya ya. Di video kali ini aku ngajakin teman aku buat apa namanya? Makeup challenge ya. Wah ya. Jadi makeup challenge-nya itu kita harus make up tapi kita enggak lihat. Jadi aku make up, kamu make up dan kita kayak raba-raba gitu loh. Yang mana yang mau kita ambil gitu. Tapi dari awal sampai akhir kita enggak boleh lihat sama sekali. Ya, yang licik berarti apa ya? Ya itu dosa. Oke. Ya. Banyak kali. Kamu jangan sampai lihat. Semua kerak kebanyakan. Mana sih? Terus. Enggak. Jadi pertama-tama kita aku mau pakai dulu foundation dari lagi pilak sorry. Dari Wardah. Okay. Jadi kita bukan yang expert banget buat apa? Make up, tapi ya basically bisa lah ya. Makeup standar ala apa ya? Ini udah aku takut. Aku pakai tangan aja deh. Aku ya pakai tangan kok enggak pakai beauty blender. Padahal ada. Semua ini nyobainnya juga salah, coy. Ada kan mau foundation. Mana sih kita gitu. Mana ya? Ini udah. Udah selesai. Tahu. Di bawah mata kan? Iya, mata kan. Ini benar-benar concealer enggak sih? Pegang. Iya, iya. Jadi concealer ini untuk apa ya? Untuk menutupi makasih bekerja buat kamu sama nutupi apa sih namanya kalau pakai hitam itu berarti di bekas jerawat juga bisa oke. Udah nih mana make up banyak lagi salah mau kena mata lagi. Tadi kita foundation pakai Wardah. Terus concealernya pakai apa ya? Kayak Maybelline Fit Me. Fit Me dari Maybelline. Ini bedak taburnya dari Wardah juga. Kita suka yang halal-halal ya. Mana bedaknya? Nah, kamu ada itunya gak? Ini ada sponsor. Ini tutupnya. Ini tutupnya apa dong sih? Ini benar bedaknya. Terus kita pencetain. Dikiniin. Ya kamu pakai spons kamu. Oh iya ada bolong-bolongnya kan? Iya ada bolong-bolong ya kamu. Oh batas juga ini dulu. Tempatnya mana? Ini kayaknya kurang deh aku ininya. Bedaknya. Bentar. Kamu gak lihat kan? Gak ada dong. Apa? Gak ada bedaknya. Ada aku ambil. Bedak tep bedaknya. Siapa lagi? Pake blush on dulu atau pakai eyeshadow dulu terserah. Blush on mana? Blush on. Ini gitu? Coba yang dua warnanya. Ini? Nah, ini. Bukan ini eyeshadow. Kelihatan banget ya, ini yang mayang semua loh. Gue mah gak pernah kayak gini-ginian. Nah tiga apa? Ya tiga, ih kayaknya salah deh. Ini yang dua.
eyeshadow nih guys sekarang. Blush on. Harusnya pakai yang ini ya, pakai blush yang gede ya. Iya. Udahlah kagok. Terus pakai apa lagi ya? Oh, alis. Ya, ya. Alis. Ayo di basahnya. Alis mana? Aku eyebrow-nya pakai dari warna itu. Belah kiri. Masya Allah, banyak banget. Ini mendadak menghilang semua sih. Ini eyeliner aja deh dulu. Eyeliner dulu ya. Sumpah. Sumpah. Oke, Aisyah dulu baru eyeliner. Oh iya benar. Apakah make up-nya atau make up-nya?